Baik Atika, sebenarnya ya. Sebentar tadi, awal tadi kita ada berkongsikan mengenai kes 15 orang maut akibat keracunan alkohol selepas meminum tiga jenis minuman keras di beberapa kawasan sekitar Lembah Klang. Jadi untuk mengetahui perkembangannya, kita cuba mendapatkan Ketua Polis Selangor, Datuk Mazlan Mansor. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Baik, Datuk. Kami difahamkan setakat ini 15 orang telah pun maut, 33 lagi masih disiasat berhubung kes keracunan tersebut. Adakah benar, Datuk? Ya, sehingga jam 6 petang tadi, ya, kita punya jumlah yang masuk di rawatan 48 orang semua, ya, dan yang disahkan meninggal dunia 15 dan rawatan 33 lah. Jadi, ya, kita masih lagi menunggu laporan daripada hospital yang yang menerima mangsa-mangsa ni. Hello. Baik, Datuk. Datuk, perkembangan hasil pemeriksaan ke kedai-kedai yang dikenal pasti menjual minuman keras setakat ini macam mana, Datuk? Boleh kongsikan? Ya, tindakan tu masih lagi kita mengambil di sekitar Lembah Kelang ni, di Sungai Buloh, di Gombak dan sekitar kawasan ini. Kita sedang pergi ke semua kedai-kedai runcit yang yang menjual barang-barang ini, dan contoh di Sungai Buloh sudah kita kesan 5 kedai yang telah pun kita masuk untuk merampas minuman keras ni. Pun begitu, operasi masih lagi diteruskan sehingga besoklah untuk melihat yang mana kedai-kedai lain yang beroperasi. Ada yang pun dah tutup dan sebagainya. Namun kita juga pecah masuk dan ambil barang-barang yang kenaan. Ya. Okey. Okey, baik. Terima kasih Datuk Mazlan Mansor, Ketua Polis Selangor, atas maklumat susulan kes keracunan alkohol yang berlaku hari ini.